Itu filternya diapain, Boy? Dicek. Hah? Dicek. Dicek? Iya. Oke. Masih bagus kah? Ya, Boy? Bentar. Nih, Pak Adib, mekanik andalan para monster-monster di Semarang. Ini baru dapat, guys. Mobil dagangan Innova V tahun 2005. Mesinnya bagus, kering. Ini kita apa namanya ya? Tune up ya. Gura ya, gura di gura-gura. Filternya masih bagus nih, guys. Ini yang lama. Ini yang baru. Ini yang baru, ini yang lama. Iya. Diganti, guys, filternya. Ini filter bensin kan? Iya. Nah. Kita lihat lagi. Busi. Dibersihin ya, Mas ya, businya ya, Mas ya. Cukup ya. Bisa ada. Boy, senyum dulu dong. Ini pasang apa, Boy? Pasang bisa. Pasang? Pasang bisa. Pitbull. Pitbull. Ya. Ini buatannya Mr. Adi itu orangnya, guys. Pasti semua tahu Kenji nih ya. Di Jalan Talang, nomor berapa ya, Ge? 114 Semarang. Ini pasang apa nih, Om, namanya, Om? Filter bensin, Om. Filter bensinnya ya, Om, karena pasti kotor. Mobil tua kotor dan rusak. Itu aja sih kalau mainan bensin, ya kan, Boy? Iya. Iya najo kok. Bensinnya irit ini, cuy. Biasanya teman-teman 16, gua 18,5. Tadi apain nggak ngerti, padahal mesin standar ya kan, cuy? Standar nggak, cuy? Standar. Standar. Ini mau kita tune up, mau di setting-setting sama Ko Adi, nanti tambah irit lagi, cuy. Pasang itu, cuy. Gila nggak, cuy? Ini pemasangannya apa? Ini merah ke merah, plus. Positif ya, plus. Yang hitam ke negatif. Ya. Itu aja, guys. Pemasangannya gampang, guys. Gampang banget, guys. Kita nengok tuh. Lebih stabil, apalagi ini matic ya, guys. Jadi mobil dagangan di sini benar-benar kita kerjakan. Sebelum kita jual, kita servis habis supaya yang beli seneng. Itu tuh visi gua tuh. Ya, saatnya kita gura ya. Obatnya tadi udah dimasukin. Itu satu botol ya dimasukin ya. Satu botol dibagi 4 ya. Itu cukup. Kemudian ditunggu 5 menit, kemudian diisep. Nah, pakai kompresor.